Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة والأخوات مسلمين مسلمات أعزني الله وإياكم. Hadirin yang dikasihi Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini, alhamdulillah. Yang terakhir dalam bulan April, kita insyaAllah kita akan masuk bulan depan dan bulan yang kita semakin hampir ke Ramadan, alhamdulillah. Pada waktu-waktu di mana mungkin kita telah sewajarnya memulakan persediaan sebelum daripada kita memasuki suatu bulan yang Allah jadikan sebagai suatu tempat untuk memperkasakan ibadah kita ke tahap maksimum mengikut garis panduan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, di sini kita dijadualkan ada kuliah seperti biasa, hanya ada beberapa hari atau dua hari tidak silap saya kita bercuti. Jadi bolehlah hadirin sekalian untuk kita sama-sama memenuhi ruang Baitul Salam ini, mengimarahkannya pada bulan Ramadan. Ya, baik, alhamdulillah hadirin sekalian, kita masuk kepada malam ini pada muka surat 299, iaitu bab ghibah, ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai mengumpat. Ghibah atau mengumpat, suatu bab yang sering dibicarakan dalam tazkirah, ceramah, kuliah dan sebagainya. Namun ia juga merupakan satu bab yang ramai daripada manusia terlepas daripada menjaga lisan daripada perkara ini. Maka hadirin mati Allah sekalian, ghibah ini ataupun mengumpat adalah suatu perkara yang amat ditekankan oleh Nabi SAW akan bahayanya. Bahkan dia termasuk daripada salah satu kategori dosa yang disebabkan oleh lisan. Sabda Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi menyatakan, وَهَلْ يَكُبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Yang mana Nabi kata, perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah, ya, adalah perkara yang disebabkan oleh masalah lisan ataupun dosa yang datang daripada lisan. Apa dosa yang datang daripada lisan? Ghibah, mengumpat, lagi apa? Ha? Bohong, tipu, al-kazab, al-kizb, bohong, lagi? Ha? Maki orang, caci orang, an-namimah, mengadu domba. Nanti habis dah. Banyak tuan-tuan dosa yang disebabkan oleh lisan. Masalah lisan, yang mana inilah antara perkara yang ramai daripada manusia terlepas pandang tentang masalah ini. Baik. Hadirin sekalian, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang masalah ghibah ini dengan jelas di dalam surah Al-Hujurat. Antaranya adalah di mana Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat atau ghibah ke atas sebahagian yang lain. Ya. Ghibah kalau dilihat di sini disebut oleh pengarang adalah mengunjing, bahasa Indonesia, ataupun mengumpat orang lain dengan sesuatu yang ia tidak suka meski yang dibicarakannya itu benar. Ya.
zikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan tentang saudara kita dengan apa yang dia tidak suka, sama ada benda itu benar ataupun tidak benar. Malah kalau tidak benar, dosanya lebih berat, disebut sebagai al-buhtan, ataupun kita menuduh satu tuduhan bukan di hadapan seseorang dengan satu tuduhan yang palsu. Dan tuduhan yang paling berat ini al-qazaf lah, qazaf. Ini salah satu daripada dosa lisan. Qazaf, menuduh seorang perempuan melakukan penzinaan. Tuduhan itu yang pertamanya, tuduhan dibuat di belakang perempuan itu, dia ghibah. Yang keduanya, tuduhan pula palsu, dia buhtan. Dosanya dua kali ganda. Tetapi disebabkan tuduhan zina, maka jatuhlah dia ke dalam masalah qazaf, masalah salah satu daripada masalah hudud yang telah ditetapkan oleh Allah akan hukumannya berdasarkan syarat pensabitannya. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada ta'rif berdasarkan hadis, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sebutan kamu itu ke atas saudara kamu, bima yakrah. Kalimah bahasa Arab bima, ma di situ, Al-Imam Al-Qarafi, seorang ahli usul dan fiqh dalam mazhab Maliki, beliau menyebutkan ma ni adalah ma mausulah dalam bahasa Arab. Mausulah ni menunjukkan keumuman, membawa maksud umum. Iaitu kamu menyebutkan apa-apa sahaja, sama ada benar ataupun tidak benda itu, asalkan benda itu tidak disukai oleh orang yang kamu sebutkan itu, maka dia jadi ribah. Dan kalau kita renung balik, betapa banyak dalam hidup kita menyebutkan tentang seseorang di belakang situan badan tanpa ada alasan yang sepatutnya, yang mana kita rasa benda tu macam tak ada apalah, kita kata okey je kan, kita ada sebut dia. Maybe, mungkin setiap hari kita lakukan benda ini dan setiap hari kita terancam dengan masalah ribah seperti ini, ya. Maka orang-orang, Nabi menjelaskan, tahukah kamu apakah itu ribah? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi menjelaskan dengan maksud yang saya sebutkan tadi, ya. Zikruka akhaka bima yakrah, iaitu kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Seseorang bertanya, bagaimana pendapat kamu jika yang aku bicarakan itu benar-benar terjadi dalam dirinya, ya? Maka Nabi menyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan bahawa jika padanya ada sesuatu seperti yang engkau bicarakan itu, maknanya betul lah, disebut benda betul, ya, maka engkau telah meribahnya ataupun mengumpatnya. Namun bila dia tidak ada, maka engkau telah memfitnahnya, menuduhnya dengan satu tuduhan yang palsu, kan? Dan ribah ni, tuan-tuan, dia berlaku bukan sekadar dengan perkataan, dia termasuk isyarat. Malah itu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya? Aisyah radhiyallahu anha, beliau satu hari pernah cemburu, rasa cemburu dengan Safiyah. Safiyah ni, Aisyah ni orang dia kecil, ringan, tapi Safiyah orangnya rendah. Ya, orangnya rendah. Jadi Aisyah, dalam riwayat Ahmad, disebutkan tentang kisah di mana masa Safiyah balik, Aisyah duduk tunjuk isyarat dengan Nabi. Bukan cakap, tak sebut, tunjuk isyarat. Tunjuk isyarat nak bagi tahu pada Nabi, Safiyah tu mungkin Aisyah buat orangnya macam tak, kita pun tak tahulah, kita tak ada di zaman itu, tapi isyarat itu menunjukkan nak bagi tahu bahawa Safiyah ni orang dia ketot, apa ketot, apa kemetot, rendah. Dia cakap macam tu, bahasa kita ketot dah kecil, apa rendah, bahasa yang bersopan, rendang, rendah, ya, tunjuk macam tu. Maka Rasulullah SAW telah pun apa ni, menegur Safiyah, dan Nabi menyatakan bahawa engkau telah meribahnya. Sedang malah dalam satu riwayat yang lain kita temui Nabi marah dengan satu benda yang amat dalam. Nabi kata, engkau telah menyebutkan satu perkataan yang mana perkataan itu kalau masuk ke dalam air laut, air laut itu akan berubah. Bukan apa ni, kita kata bukan dengan perkataan, dengan isyarat. Itu yang pernah berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ya, itu isteri Nabi tidak terlepas daripada kesilapan, cuma mereka diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi jangan dijadikan sebagai satu bahan yang kita katakan isteri Nabi saling bertelagah.
Tidak. Kerana dalam satu masalah yang lain, Aisyah ada memuji Safiyah. Bukan tak ada. Apa antaranya yang Aisyah puji Safiyah? Boleh dikatakan setiap daripada isteri baginda ada pujian daripada Aisyah radhiyallahu anha. Safiyah ni kata Aisyah, kalau bab makanan, kalau bab masak, memang dia champion. Itu diakui oleh Aisyah. Sampai satu hari pernah Safiyah beri kepada Aisyah satu masakan untuk diberikan kepada Rasulullah. Aisyah gemetar, sampai gemetar nak bagi. Sebab apa? Sedap sangat ni. Dan Rasulullah makan nanti, ay dah lain pula kan, ya, macam tu. Kita apa kalau kita isteri lebih satu dah contoh. Ya. Kalau ada isteri kita yang satu ni lebih makanan dia apa ni lebih sedap. Contohlah, contoh. Bukan saya suruh ni, contoh kalau sudah ada lah. Jadi kita mungkin akan pergi kepada yang sedap tu lebih. Time-time bila time lapar dan sebagainya. Ya. Amin. Hadirin sekalian, Aisyah bawa makan dari apa? Ketar tangan tu sampai akhirnya jatuh pecah. Ya, jatuh pecah. Sebab itu, apa faedah daripada peristiwa ini? Saya bawa kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi SAW dalam urusan dunia, kesilapan urusan dunia, Nabi tak panjangkan cerita. Berbeza dengan kita. Kadang-kadang kita ketua keluarga, anak buat salah dalam urusan akhirat, ayah buat tak tahu je. Anak keluar pakaian entah macam mana. Tak apa, janji dia pakai nak macam mana, janji dia tahu jaga diri dia. Tapi bila buat salah dalam urusan dunia, bawa kereta langgar kemik, langgar tiang, kan? Dia punya bising tu, terbalik macam Nabi. Nabi dah jatuh pecah. Dengan Nabi kata tak ada apa. Kafarah dia ganti dengan piring lain. Makanan tadi kafarah dia masak lain, masak yang serupa, ganti habis. Itu Nabi SAW. Tapi bila Aisyah buat sesuatu yang merupakan masalah agama seperti ribah tadi, maka Rasulullah SAW tegur Aisyah dengan satu teguran yang sangat mendalam. Nah, ini dia hadirin mati Allah sekalian. Baik, insyaAllah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nampak? Dia, kitab ni dia tak letakkan ayat asal, dia terus letak terjemahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Yang bermaksud, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik melakukan perkara itu. Tuan-tuan, ini kiasan yang Allah buat bagi seseorang yang dia mengumpat saudara dia. Diibaratkan seperti seseorang yang makan daging ataupun makan bangkai saudara dia. Jadi kalau kita lihat di sini, hadirin mati Allah sekalian, ya, kenapa disebut sini apa ni? Kita katakan makan bangkai. Dalam kitab Fathul Qadir dinukilkan perkataan Asy-Syaukani menyatakan bahawa bangkai ni dia kalau dimakan, bangkai, tuan bangkai tu tak tahu siapa yang makan kan. Contohnya macam ni lah, kalau haiwan mati, kucing mati tepi jalan, mati jadi bangkai. Lepas tu siapa yang makan dia, dia tak tahu siapa yang makan dia. Sama macam ribah. Ribah ni orang umpat kita, orang cerita tentang kita yang kita tak suka, kita tak tahu. Mana kita tahu siapa yang kata? Tahu-tahu orang ada pandang selek dengan kita sebab ada bicara-bicara tentang kita yang mula tersebar. Itulah dia, dinikmati Allah sekalian. Dan ini sebab tu kesalahannya disebutkan sebagainya amat berat. Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan bahawa bagaimana Allah mengharamkan ribah ini seperti Allah mengharamkan makan bangkai. Apa hukum bangkai, makan bangkai? Haram. Khurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah meletakkan maitah bangkai itu seiring dengan addam yang ijma' ulama haram, najis. Dan juga Allah meletakkan dengan lahmal khinzir, daging khinzir yang tak ada khilaf lagi tentang masalah keharamannya. Di situ Allah letak keharaman makan bangkai. Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, bagaimana Allah mengharamkan makan bangkai, begitulah Allah mengharamkan makan apa ni? Makan pula ribah, ya. Sebab itu kalau kita lihat, hampir kita katakan, kita boleh katakan sebagai sepakat ittifaq ulama bahawa ribah hukum dia dosa besar.
Ada pun kalau sebahagian kecil seorang dua ulama yang ada sebenarnya dalam tak silap saya dalam mazhab Asy-Syafi'i ada ulama yang menyatakan dia ringan, tetapi pandangan ini jelas tertolaklah tentang masalah betapa ancaman datang daripada Al-Quran dan hadis jelas tentang ghibah. Sepakat menyatakan ia sebenarnya adalah suatu dosa besar. Sampaikan nak Ramadan ni nanti insya-Allah saya yakin para asatizah kita akan bacakan tentang hadis menjaga lisan ketika Ramadan. Salah satunya daripada masalah ghibah ini adalah perkara yang menggugurkan pahala ataupun menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah tapi zero, tak dapat apa, sekadar melepaskan kewajipannya, namun ganjarannya gugur. Malah kalau kita tengok Al-Imam Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, dia sebut apa? Batal puasa. Dia mengambil menukilkan pendapat Anas bin Malik. Batal puasa, makna siapa yang ghibah batal puasa dia, dan dia kena ganti, dia kena qadha pada waktu lain. Pendapat ni digunapakai oleh Al-Imam Hanafi ataupun Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi. Mengambil pandangan Anas bin Malik, Ibn Hazim pandangannya, siapa yang ghibah batal puasa dia. So kalau kita nak ikut pandangan ni tuan-tuan, kira-kira 10 hari je tak kata kat orang kan? Lagi-lagi puasa lepas pilihan raya contoh kan? Kalau menang kurang kata, kalau kalah lagi banyak kata. Baik ya? Jadi itu antara perkara yang kita perlu fahami tentang masalah ghibah ini, dan insyaAllah kita tengok pada muka surat seterusnya, muka surat 300. Baik. Malah tuan-tuan, keharaman dia dalam kitab ni tak disebutkan, tapi tuan-tuan semua saya rasa maklum. Tuan-tuan, hadis marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, tu kan nabi lalu dua kubur. Tuan-tuan tahu kisah ni, nabi lalu dua kubur dan nabi kata kedua-duanya ni azab kan? Ya, nabi menyatakan kedua-duanya wama yu'azzabani fi kabir, kedua-duanya tidak diazab dengan satu dosa yang besar. Kita ingat tak apa kesalahan penghuni kubur yang pertama? Ya, dia tidak berlindung, maknanya dia duduk depan orang macam tu. Ni kat Arab biasa boleh tengok lah, kat sini mungkin kurang sikit lah, tapi kat Arab biasa. Yang keduanya namimah. Namimah ni dia ada beza dengan ghibah. Namimah dalam bahasa Melayu dia panggil mengadu domba. Ramai yang meletakkan namimah lebih berat daripada ghibah, sebab ghibah ni dia kata kat satu orang maruah dia jatuh. Tapi bila dia namimah, ada sebahagian ulama yang menjadikan hadis ini walau Nabi tak sebut tentang ghibah, tapi sebagai dalil permasalahan ghibah, mengumpat. Kenapa? Sebab bagaimana nak melakukan namimah mengadu domba kalau dia tak mengumpat orang, betul tak? Bagaimana dia nak menjadikan dua orang saling bergaduh bertelagah kalau dia tidak mengumpat salah satu di antara satunya kepada yang selainnya? Sebab itu, walaupun hadis itu tak bicara tentang ghibah, bicara tentang namimah mengadu domba, tetapi mukadimah kepada mengadu domba adalah ghibah, dikata satu perkara yang tak sepatutnya ke atas seseorang. Baik, hadirin mati Allah sekalian, jangan sia-siakan kebaikan anda di bawah satu tajuk, kata penulis. Jangan sampai syaitan membawa dan menjerumuskan untuk kita terjemah terus lain, mengumpat orang-orang muslim dan membuatmu senang melakukannya. Pada suatu khutbah Aidil Adha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahawa Nabi SAW menyatakan sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram, iaitu suci di antara kamu. Maksudnya faham tak kalau Nabi sebut macam tu? Maksudnya Nabi katakan harta haram tu maksudnya kamu tak boleh rampas harta saudara kamu. Kehormatan, kamu tak boleh ragut kehormatan dia, ya. Seperti sucinya hari kalian ini, iaitu pada bulan haji lah tu, Aidil Adha. Ya. Di bulan kalian ini dan di wilayah kalian ini, iaitu di Makkah lah, ya. Dan hendaknya orang yang datang menyampaikan pesanku ini sampaikan kepada yang tidak hadir, pesanan Nabi kepada sahabat untuk generasi selepasnya. Orang yang datang boleh jadi menyampaikan kepada orang yang lebih kepada orang yang la'allal muballighin a'lamu minas sami'in, boleh jadi orang yang disampaikan itu yang tidak hadir mereka lebih memahami daripada orang yang mendengar langsung daripadaku. Baik, yang disebut orang muslim iaitu ialah orang yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Ciri muslim, maknanya orang muslim yang benar-benar muslim, orang lain selamat daripada kejahatan lidah dia dan kejahatan kerja buat dia, tangan dia, nak terselamat daripada apa ni, kita katakan bencana-bencana yang tidak sepatutnya. Sebab
kita katakan bahawa memang ada perkara yang kita kena sebut tentang keburukan seseorang demi mengelakkan mudarat yang lebih besar. Kalau pemilihan, satu orang nak ambil satu jawatan dan kita tahu, kita mengetahui bahawa dia tidak layak dengan jawatan itu, takkan kita nak diam kan? Memang kalau kita sebut dengan sipulan orang yang berhak memilih, kita kata dia tak layak memegang jawatan ini, dia tidak ada kemampuan untuk mengurus. Ya, dia boleh bercakap, ya, dia boleh menyampaikan bicara, tapi kemampuan mengurus dia tak ada. Kita kena bagi tahu untuk mengelakkan mudarat kemudian. Ini kita akan bicara dalam bab yang dibolehkan ghibah sebentar nanti, insyaAllah di hujung. Tetapi asas kepada perkara ghibah adalah menyebut sesuatu yang tak disukai oleh saudara kita, sedang benda itu tidak membawa apa-apa manfaat dan benda itu tidak menolak apa-apa kemudaratan. Baik. Maka dari itu, hati-hati agar jangan sampai memburuk-burukkan kehormatan saudara sesama Muslim. Kerana riba yang paling parah dalam riwayat Al-Hakim ialah merosakkan kehormatan orang Muslim. Dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas bin Malik tentang peristiwa Mi'raj Nabi SAW, yang kata, Nabi, aku melewati sekelompok orang yang mempunyai kuku dari kuningan. Kuku ditajam lah. Dia, peristiwa Mi'raj ni ada juga sebenarnya beberapa kisah yang perlu dikaji semula sebenarnya. Dan kisah orang perempuan tua sampai menunduk, yang dikatakan apa umur bumi dan sebagainya. Ya. Dan tuan, kita pun jangan terlalu over, kita kata ini riwayat tak ada. Riwayat ada. Biasanya cerita yang dibawa ni riwayat ada, tapi masalahnya adalah pada riwayat itu sebenarnya. Baik. Tapi ada satu riwayat di sini. Imam Ahmad menukilkan bahawa kata Anas, Rasulullah bersabda, ketika Tuhanku mengangkatku ketika Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang mempunyai kuku, dia tajam lah, ya, kemudian mencakar muka dan dada mereka sendiri. Okay. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging sesama manusia dan memburuk-burukkan kehormatan mereka. Iaitu siapa dia ni? Iaitu orang yang mengumpat. Ha. Baik. Jika anda mendengar seseorang mengumpat seorang Muslim, maka anda harus membelanya. Baik, sebelum kita masuk bab pembelaan, tuan-tuan, bagaimana kita nak taubat daripada ghibah? Kalau kita melakukan ghibah, kita pernah mengumpat seseorang, ya, maka bagaimana untuk kita bertaubat? Kalau kita balik kepada apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin pada bab taubah, taubat yang pertama ni dia mesti menyesal kerana Allah. Maknanya dia tahu, dia berhenti bahawa dia berhenti kerana dia tahu benda ni salah. Kalau diteruskan, benda ni mendatangkan azab, sehingga dia benci kepada dosa tersebut. Pertama. Yang kedua, dengan azam dia tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau dosa kepada Allah, dua ni dah cukup dah. Dosa kepada Allah, maknanya dia azam dia takkan ulang. Pertama. Yang keduanya, dia berhenti kerana Allah juga. Azab Allah menanti di atas dosa tu. Tapi kalau dosa sesama manusia, ada syarat yang ketiga, perlu memulangkan kembali haknya, hak tersebut. Sebab tu ghibah ni masalah dia berat. Ya. Apa yang kita nak buat tentang apa? Kalau kita ghibah seseorang, kita kena mengembalikan semula hak dia. Hak tu apa? Maruah dia. Cuma ulama perbahaskan tentang masalah, perlu tak kita pergi menyebutkan kesalahan kita di hadapan dia. Ini dia. Saya berpegang pandangan, kalau dia tahu kita yang ribah dia, kita yang umpat dia, kita jumpa dia dan kita mohon maaf kepada dia dan kita sebutkan kesalahan dia. Tapi kalau dia tak tahu kita yang buat, kita yang pergi sebarkan cerita tu, cukup sekadar kita kembalikan kehormatan dia. Mengembalikan kehormatan dia setelah kita umpat ribah dia yang menjatuhkan kehormatan dia, itu merupakan kafarah kepada apa yang telah kita buat ke atas dia. Ya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya tentang, tak tulis hadis ni, tapi hadis ni sebagai ulama kata sampai ada yang menghukum palsu maudhu, ya. Tapi tak apa, kita bacalah. Kita baca. Macam mana ustaz baca hadis palsu nanti dulu. Saya bacakan dulu. Lepas ni saya syarahkan. Satu hadis
yang dikatakan bahawa disebutkan, dikatakan Nabi lah sebut hadis ni, kafaratun man iqtabtahu an tastaghfir lah. Kafarah bagi orang yang telah engkau ghibah dia, iaitu engkau mendoakan pengampunan untuk dia. Ya. Pertamanya, kenapa ulama menolak hadis ni, bahkan sampai ke darajat yang ada yang menyatakan bahawa hadis ni palsu? Kerana pertamanya masalah perawi dia lah. Perawi dia memang ada perawi-perawi yang memang tidak boleh dipercayai, memang perawi yang mutahambil kazib, memang tertuduh dengan pendustaan. Pertama. Yang kedua, teks hadis ini sendiri dia bertentangan dengan kaedah fiqh, kaedah asas, di mana kalau kita bersalah dengan seseorang, tidak sekadar kita mohon ampun untuk dia, sebaliknya kita perlu berjumpa dia dan mohon kemaafan daripada dia. Namun kenapa bila dibincangkan bab ghibah, kadang-kadang hadis ni kita temui juga dinukilkan oleh beberapa orang ulama sebagai satu panduan. Kita tak mengiktibar benda ni hadis lah, tetapi ada panduan yang boleh kita guna pakai pada hadis ni, iaitu kalau kita katakan kita berdosa ghibah dengan seseorang namun kita tak ada kemampuan untuk mohon maaf kepada dia, atau orang tu telah mati, apa nak buat? Doakanlah dia, doakan pengampunan untuk dia. Kerana itu sahaja yang boleh kita buat. Kalau sebab apa? Kita sedang menunggu tuntutan dia di hari akhirat nanti. Sebab kita tak sempat minta maaf dengan dia di dunia. Apa kita nak buat? Tak ada, tunggu saja. Di hari akhirat nanti, dia akan datang di hadapan kita untuk menuntut qisas. Sebab itu persediaan yang ada, sekadar kita, korang kata berwaspada, kita doakan ke pengampunan untuk dia. Sekurang-kurang bila ditanya oleh dia di hari akhirat nanti, adalah jawapan kebaikan yang kita balas setelah kita taubat. Namun hanya sahaja kita tak sempat untuk bertemu dengan dia untuk memohon, untuk memohon maaf. Mungkin hadirin mati Allah sekalian. Jadi berat tak? Berat sebenarnya. Kalau kita umpat seseorang dan masih yang sama, dia sudah tahu kita yang mengumpat dia, kita nak jumpa dia dalam keadaan kita tak ada kekuatan, inilah masalah dia sebenarnya. Baik, insyaAllah. Kemudian kita masuk di sini. Ya, mempertahankan. Seorang Muslim wajib mempertahankan orang yang diribah atau diumpat. Riwayat daripada Abu Darda, ya, bahawa seseorang memaki orang lain. Ya, ada satu orang dia maki orang lain. Ya, baik. Kemudian seorang yang lain lagi bersaksi membelanya. Pernah berlaku di hadapan Abu Darda, Nabi kata, peristiwa ni tengok satu orang dia maki kawan satu orang tu, dan ada seseorang lain dia backup, dia defend kawan tu. Dia kata tak, dia tak macam tu. Baik, sampai bila Nabi mendengar itu, Nabi kata apa dalam riwayat At-Tirmizi, ya, Nabi menyebutkan bahawa Abu Humaid dalam Muntakhab, sebenarnya diriwayatkan oleh Tirmizi juga, ya, iaitu Nabi kata man radda an irdi akhihi raddallahu wajhun nar. Nabi menyatakan sesiapa yang bersaksi membela kehormatan saudaranya, maka ia telah menghalang wajahnya daripada api neraka. Nabi kata macam itu. So kalau kita dengar orang sedang diribah atau diumpat, maka pada ketika itu kita perlu mempertahankan seseorang itu. Kita pertahankan dia dengan apa yang kita ketahui akan kebaikannya. Ha, gitu. Hal ini sebenarnya kalau kita lihat, hadirin mati Allah sekalian, dalam satu riwayat Itban bin Malik, ya, pernah disebutkan bahawa Nabi mencari satu orang yang namanya Malik ibn Dukhush, ya. Satu orang Malik ibn Dukhush, Nabi cari dia. Nabi cari dia dan orang jawab zalika munafiq. Orang itu munafik. Nanti kita akan baca minggu depan siapa dia Malik ibn Dukhush ni, kita tapi tak apa, untuk sekadar ni saya ceritakan dulu. Ya. Nabi cari dia. Kemudian ada sahabat kata zalika munafiq. Itu orang munafik. Dikenali dia ni sebagai seorang munafik. Sampai Nabi kata la taqul kadhalik, jangan kamu kata begitu, ya. Kenapa kata Nabi ala tarahu qala la ilaha illallah, adakah kamu tidak melihatnya bahawa dia telah menyebut la ilaha illallah? Nampak tak? Nanti tentang dia ni siapa munafik ke tidak, nanti kita baca insyaAllah minggu depan, sabar ya, tunggu. Tapi dalam bab ini Nabi biskan, Nabi nisbahkan asasnya dia satu orang yang telah mengucap la ilaha illallah. Kamu pergi sebut dia munafik begitu, begini, begini. No, tidak. Ya, tidak. Itu bukan satu perbuatan ataupun satu keadaan yang
yang baik, bukan. Ya, malah Nabi larang dalam perkara ini. Nabi defense, maknanya di sini Nabi backup kepada Malik ibn Dukhsh tadi, daripada dia diribah, disebutkan keburukan oleh sebahagian para sahabat. Begitu juga dalam riwayat yang masyhur, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kalau tuan-tuan ingat kisah perang Tabuk. Kisah perang Tabuk yang mana, siapa yang tak pergi? Nama besar sahabat yang tak pergi, Ka'ab bin Malik. Ada kisah yang panjang, bukan Ka'ab bin Malik tak nak pergi, tapi ada sebablah dia tertinggal dan sebagainya. Ya. Sampai-sampai di satu tempat, hampir Tabuk, Nabi tahu, Nabi cari siapa? Nabi tanya Ka'ab bin Malik. Kerana apa? Ka'ab bin Malik adalah yang adalah di antara sahabat yang tersenarai penyumbang paling besar, di antara penyumbang yang ada di semasa peperangan Tabuk. Selain daripada Abu Bakar, selain paling besar Uthman bin Affan. 990 ekor kuda tambah 10 unta. Uthman bin Affan. Tapi antara yang menyumbang besar juga adalah Ka'ab bin Malik, tapi beliau tak pergi. Semua maklum kisah ini. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ka'ab bin Malik? Kan ada orang yang sebut dia ni ditahan dengan harta dia di Madinah. Harta dia menahan dia daripada pergi. Dan muncul seorang sahabat, Mu'az bin Jabal, bangun dan mempertahankan Ka'ab bin Malik daripada diribah. Kenapa di situ? Salah tak perbuatan tu? Kita cuba cari dalam kes tu di mana salahnya. Sebab Ka'ab bin Malik memang bersalah sebab tak pergi perang Tabuk. Tapi ketika ada seseorang menyatakan, bila ditanya Rasulullahnya di mana Ka'ab bin Malik, dia terus jawab dia telah ditahan oleh hartanya di Madinah. Maksudnya kerana hartanya dia tak mari sini. Mu'az bin Jabal bangun defense. Dan itu termasuk daripada perbuatan mempertahankan orang yang diumpat. Cuba tuan-tuan fikir, perhatikan riwayat ni. Di mana kewajarannya? Kenapa dipertahankan? Sebab orang yang menyatakan tentang Ka'ab bin Malik tu tak pergi kerana ditahan oleh hartanya, yang pertamanya dia memang ada maklumat bahawa Ka'ab bin Malik memang duduk sibuk kita katakan tuai tamar, sebab masa tu masa musim menuai tamar, musim panas pada masa tu, tamar keluar kan, rutab keluar pada masa tu, dia tahu. Tapi kenapa salah dia sebut tu? Yang pertamanya, kalau Ka'ab dengar, memang Ka'ab tak suka. Satu. Yang kedua, tapi benda tu salah. Dia dalam keadaan dia tak pasti dan dia tak tahu tentang kedudukan seseorang. Zahirnya dia lihat Ka'ab bin Malik tak pergi sebab duk tuai tamar. Tapi kemungkinan di sana ada sebab yang lain yang dia tak tahu. Itulah kehidupan kita, betapa banyak kita telah mencela seseorang, mengata seseorang dalam keadaan kita tak tahu hakikat yang dia sedang hadapi. Perasan tak? Itulah hakikat dia. Kita duk kata dia macam ni, macam ni. Tapi sebenarnya kalau kita dengar apa yang dia sedang hadapi, mungkin kita akan sedar bahawa kita sedang melakukan kesilapan. Ini adalah berlaku kepada seorang sahabat, iaitu Ka'ab bin Malik. Walaupun ternyata selepas Nabi pulang, beliau adalah seorang yang bersalah kerana tidak pergi perang Tabuk. Baik, insyaAllah. Ada kata-kata yang tidak secara tegas bererti mengunjing atau mengumpat pada muka surat 301, tapi bermakna mengumpat. Misalnya, semoga Allah memberinya petunjuk, maksudnya untuk menyinggung orang yang terkait. Atau lagi, semoga Allah menyihatkan kita, kita memohon keselamatan kepada Allah. Atau semoga Allah memudahkannya, tapi maksudnya untuk menyakiti perasaan. Kata-kata ini akan menyebabkan dosa bila dimaksudkan untuk menyinggung orang yang bersangkutan. Kan? So kita ada orang tanya kawan kita, Sipulan ni mana ya? Hai Sipulan ni, apalah, semoga Allah ampunkan dia lah. Orang yang dengar, apalah dosa dia buat ya? Kan? Nampak bunyinya macam macam baik kan? Ini kadang-kadang orang yang suka dia berselindung dengan perkataan-perkataan dia yang tak sepatutnya. Saya duduk pergi dengan dia ni, pergi jalan dengan dia ni, dia ni tak usah cakap lah kan. Tak usah cakap lah. Saya kadang-kadang tengok kita bangun malam-malam dia, kita seorang dia tak bangun-bangun contoh. Itu dalam satu situasi yang tak sedar. Kita mengangkat diri kita. Kita mengata kepada sahabat kita dan sebagainya.
Sebab itulah saya suka kalau tuan-tuan, tiga kali kita pergi umrah, tiga kali kita berjalan bawa jemaah, kita akan jumpa benda-benda ni. Sebab saya tak nafikan bahawa di tanah haram ni memang sifat boleh keluar, sifat-sifat peribadi kita. Dan keluar tu bukan kerana Allah nak memburukkan kita sebenarnya, supaya kita sedar. Sebagai kita tahu itulah kekurangan kita, balik ubahlah. Nah, kalau orang yang dia suka mengatur orang, dok, mana pun dia mengatur orang, kan? Kalau dah marah dekat bos company, daripada datang seturun di Madinah sampai nak balik airport Jeddah, dia duduk kata kat bos tu saja. Kan? Sabar, saya katakan, sabar. Kita nak kurangkan daripada benda-benda macam tu. Hadirin sekalian. Baik. Ada kata-kata yang baik tapi diucapkan pada waktu yang tidak tepat. Misalnya, bertakwalah kepada Allah. Ini perkataan yang baik. Tetapi ketika Al-Khariji menegur Nabi, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad, Rasulullah menimpalinya, Rasulullah membalasnya, ya, lalu siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku mendurkainya? Bukankah dia telah menjagaku dari ancaman seluruh penghuni bumi, sedangkan kalian tidak pernah menjagaku? Maknanya dia pergi keluarkan satu perkataan yang bagus bunyinya, tetapi pada satu kedudukan yang tak tepat. Sebenarnya ada sahabat, bukan sahabat lah, kita panggil bapa Khawarij, Khawarij yang original lah, bukan Khawarij yang sekarang ni, yang betul-betul Khawarij lah. Dia menentang satu pemerintah Islam dengan senjata dia, dengan kekuatan dia, kan? Itu pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Asalnya dia tidak puas hati Nabi membahagikan harta rampasan perang, dan dia berpesan dengan pesanan yang baik kepada Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, tapi tak kena. Mana ada manusia di atas muka bumi ini yang boleh berpesan takwa kepada seseorang, memesan takwa kepada Nabi SAW. Ha, itu kalau kita berpesan, kadang-kadang kita buat macam tu, ya, itu adalah isyarat-isyarat yang kita gunakan dalam ceramah-ceramah. Saya duduk di tanah Arab, banyak para sebahagian syekh guna benda-benda macam ni, dan kita tak apa selesa, kan? Sebab tu saya, alhamdulillah, saya bukan nak mengangkat penulis, tapi beliau salah seorang guru saya yang saya tak pernah dengar dia mencerca mana-mana orang dengan perkataan isyarat-isyarat. Ada orang yang dia suka cerca, kan? Walaupun dia menggunakan istilah-istilah isyarat, macam dia apa ni, macam kalau dia tak setuju dengan ikhwah di sini, contoh, dia telah ribah dengan cara yang tak, yang cara kiasan, tapi semua orang tahu, kan? Waqala ba'duna, contoh dalam bahasa Arab, kalau kita kata maklum macam mana, sebahagian kita telah sebut dengan dia, jadi dia kata sebahagian kita tu siapa, orang faham di kalangan ikhwah kita yang mungkin tak sependapat dengan apa yang disebutkan. Jadi dia bermula dengan itu, kemudian disebutkan keburukan-keburukan-keburukan yang seterusnya. Ini adalah satu daripada perkara yang tidak baiklah di lisan seseorang. Baik. Juga diriwayatkan bahawa seseorang pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, Nabi menjawab, celakalah engkau, bukankah aku lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah dari seluruh penduduk bumi? Inilah kisah yang saya sebutkan tadi. Baik. Kata bertakwa kepada Allah, ya, adalah baik, tetapi yang mengatakan itu bermaksud menegur Muhammad SAW kerana tidak dianggap adil. Tentu marahlah baginda Rasulullah, kemudian terucaplah kata-kata di atas. Baik, hadirin mati Allah sekalian, ya. Saya letakkan di sini beberapa perkara tentang puan-puan sekalian sebagai tambahan, iaitu dalam masalah ghibah ini, kita dah maklum bahawa sepakat menyatakan bahawa ghibah adalah satu perkara yang dinilai sebagai dosa besar dan wajib bertaubat, malah memohon ampun kepada orang yang diumpati, dan kalau dia tidak mengetahui, cukup dengan mengembalikan semula maruahnya. Nah, itu sebagai kafarahnya. Dan kalau dia telah mati dan kita tak boleh bertemu dengan dia untuk memohon ampun, itulah yang para ulama kata, ada satu riwayat, tapi riwayat itu dinilai, yang saya katakan, ada yang menilai palsu, ada yang menilai mungkar dan sebagainya, tak apalah. Kita kata kita tidak mengiktiraf di hadis, tetapi sekurang-kurang kita boleh mohon ampun untuk dia daripada Allah Azza wa Jal. Macam contoh, kan, tuan-tuan. Tuan-tuan, contoh, dulu zaman-zaman sekolah, maybe lah, ya ke tak, saya tak tahu, pernah curi makanan kat kantin, kan? Ha, gelak pula. Kalau lah orang pernah buat, kan, curi, dosa tak? Memang dosa. Bila kita ingat, bila ada keputusan SPM kurang baik, ni sebab curi ni, kan? Sampai sudah tak bayar, hari ni baru teringat, ataupun malam ni baru teringat, ustaz sebut ni baru teringat, kan? Hitunglah berapa kita ambil, rasa-rasa dalam RM20. Nak pulang macam mana? Nak cari mana makcik kantin tu? 20 tahun dah tinggal sekolah, 30 tahun, apa nak buat?
atas logiknya dia akan tuntut jumpa kita di hari akhirat. Ya, itu hakikat. Jumpa ke tak, tak tahulah. Kalau dihalalkan semua, alhamdulillah. Tapi kita nak katakan bagaimana persediaan. Ambil dengan satu jumlah yang sama, ambil dengan satu nilai yang sama, kemudian sedekahkan di atas nama dia. Sekurang-kurang bila kita berhadapan dengan dia di hari akhirat, ada perkara yang kita bawa hujah kebaikan yang kita gantikan. Itu je. Jangan buat tak tahu. Kebanyakan masalah kita ni kita buat langsung tak tahu. Dah tak ada, tak adalah. Kita lepas-lepas lah, habis-habis macam tu saja. Tidak. Sedangkan benda itu masih lagi boleh untuk digantikan dengan kebaikan yang lain. Baik. Hadirin sekalian, bilakah dibolehkan ribah ini? Baik. Saya menukilkan dalam nota saya ni, ribah ini, ya, yang dibolehkan ribah ini ada 6 tempat. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Tuan-tuan baca Al-Azkar, tuan-tuan nak boleh bertemu dengan masalah ini. Ya. Iaitu yang kita lihatkan yang pertamanya adalah, yang pertama masalah pengaduan. Orang yang mengadulah. Ya. Orang yang mengadu ni jelas. Maknanya dia mengadu kepada seseorang, penguasa ataupun qadi ataupun hakim, tentang masalah orang yang menzaliminya. Sama ada pasangan ataupun orang lain, ya, ataupun bos dia dan sebagainya. Dia mengadu, letak keburukan, letak apa ni, disebutkan, terpaksa menyebutkan keburukan. Ini yang pertama, inilah antara tempat yang dibolehkan, iaitu ketika seseorang minta pengaduan, ya. Yang kedua, orang yang meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran ke atas seseorang. Dia nak tegur, dia dah tegur tapi tak jalan. Dan dia nak orang ni, dia nak sangat orang ni berubah. Tapi masalahnya saya tegur tak boleh. Maka dia jumpa seorang ustaz, dia cerita tentang masalah kawan ni. Dia kata nanti ustaz, jumpa dia ustaz, sebutlah macam mana sekalipun. Boleh tak yang ni dibenarkan? Tapi semuanya adalah sekadarnya sahaja. Yang tak ada kaitan jangan jangan sebut. Yang tak ada kaitan dengan keburukan dia jangan sebut. Saya bukan nak sebut tu saja, tapi malahnya dia ada masalah lain lah, kan? Masalahnya dia kedekut tu cerita lain lah, kan? Contoh, kita bukan nak bicara yang tu, kita nak bicara yang masalah utama kemaksiatan dalam diri dia, yang itu boleh, ni dibolehkan. Hanya disebut kepada orang yang diyakini dia amanah, macam tu. Dan orang yang menerima pun dia tak boleh, haram dia menyebarkan kepada orang lah lain. Baik, hadirin sekalian. Ini pernah berlaku sebenarnya dalam satu riwayat disebutkan tentang, ya. Kalau kita kata tuan-tuan pernah dengar ni, antaranya Hindun ketika sudah masuk Islam, kan, Abu Sufyan semua dah masuk Islam, Hindun isteri kepada Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan ni kaya tapi kedekut sikit, kan. Ini ribah tak? Disebut Abu Sufyan ribah, kedekut. Ini ternukil dalam hadis. Dan memang nak kena ceritakan macam ni, tuan-tuan, ya. Hindun cerita kepada Nabi, sampai keperluan asas pun tak cukup. Itu pengaduan dengan tujuan supaya dapat panduan daripada Nabi, dan mungkin Nabi boleh menasihati Abu Sufyan. Baik, insyaAllah. Ini yang keberapa? Tadi yang kedua. Kisah Hindun tadi itu dia lebih kepada kecenderungan masalah yang ketiga, iaitu masa bila kita boleh ribah, ketika mana kita meminta penjelasan hukum. Meminta penjelasan hukum. Tadi yang pertama, kita buat pengaduan untuk menuntut hak. Yang kedua, untuk menasihati si pelaku tadi. Orang yang kita ribah tu, kita ribah dia kerana untuk mengubah diri dia, minta orang lain nasihat. Yang ketiga adalah ketika kita meminta fatwa atau meminta penjelasan hukum, kena cerita. Saya menghadapi masalah sekian. Mungkin dia kata ahli keluarga sekian, macam mana hukum dia, macam mana kita nak berinteraksi. Itulah macam Hindun bertemu dengan Nabi, nak minta penjelasan, boleh tak aku ambil harta, sebahagian harta suamiku untuk keperluan hidup. Nabi membenarkan sekadarnya. Kamu tak boleh mengambilnya untuk tujuan kemewahan, tetapi untuk sekadar keperluan, kecukupan. Kerana suami kamu tak memberikan kecukupan kepada kamu, terpaksa cerita tentang Abu Sufyan. Ya, macam tu. Tapi tuan-tuan tengok tentang bab ini. Tuan-tuan tahu bahawa Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya seorang, sebab siapa yang suruh? Asalnya ayahnya Umar. Tapi Umar suruh, tak jalan. Dia tak nak. Dan Umar terpaksa berjumpa dengan Rasulullah, bagi tahu kepada Nabi. Nampak tak? Dan Nabi beritahu kepada Ibnu Umar, baru Ibnu Umar menceraikan isterinya. Bila saya cakap ni, saya kena sebut kepada pendapat yang jelas lah. Kan Imam Ahmad bila ditanya,
Imam Ahmad kata kalau seorang ayah memaksa menceraikan isteri, kena ceraikan kalau ayahnya sama seperti Umar. Kan, masa tahulah jawapan tu, maksudnya tak perlu kalau tak ada alasan yang munasabah, tak perlu taat dalam masalah itu, ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya sesungguhnya ketaatan pada kebaikan. Tapi tuan-tuan, kisah tu masyhur. Akhirnya Rasulullah minta Ibnu Umar ceraikan isterinya, tetapi sampai kepada kita hari ini kita tak tahu pun apa masalah isteri kepada Ibnu Umar. Sebab apa? Sebab tak dibicarakan. Tak ada sebabnya, tak sebabnya tak terdapat dalam hadis, sebab tak perlu sebut. Kalau sebut orang tahu nanti. Si fulan, si fulanah yang menjadi isteri Ibnu Umar, inilah sifatnya, inilah perangainya. Kerana itu dalam bentuk ghibah, hanya Umar menceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyimpannya sebagai satu rahsia, tetapi Rasulullah nasihati Ibnu Umar betul kata ayahnya supaya dia pisahkan isterinya itu, ya. Baik, insyaallah. Keempat, untuk memperingatkan kaum muslim daripada keburukan. Daripada keburukan, dan ini kita katakan kalau kita pernah dengar satu kisah Fatimah binti Qais yang dia diceraikan oleh suami dia, dan dia kata qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi selepas aku diceraikan. Faqultu, aku kata inna abal jaham wa muawiyata khatabani. Lepas aku diceraikan, kata Fatimah binti Qais, datang dua orang sahabat, Abu Jaham dan juga Muawiyah, meminangku. Faqala Rasulullah amma Muawiyah, ya, fasulukun la malalah. Muawiyah ni masalahnya dia masa tu hidup dia sempit, tak ada harta, susah. Dan yang kedua, wa amma Abul Jaham fala yad'ul 'asa'an 'atiqih. Abu Jaham ni dia tidak meletakkan tongkat daripada bahu dia. Maksudnya, ini kiasan. Maksudnya dia ni jenis duk balun orang. Kalau jadi suami kamu naya. Kan? Ribah tak? Ribah. Tapi ribah Nabi itu untuk menyelamatkan Fatimah binti Qais. Sampai Nabi kata, ya, Nabi kata apa? Nabi kata menikahilah, fankihi. Siapa Nabi suruh kahwin dengan siapa? Siapa ingat? Usamah bin Zaid. Kahwinilah Usamah bin Zaid. Dia yang terbaik yang Nabi calonkan. Kerana Nabi kenal, bukan kerana ayahnya anak angkat Nabi SAW. Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Harithah, yang dibangkang oleh sebagian sahabat ketika Nabi melantiknya sebagai panglima pemegang bendera kepada peperangan Mu'tah. Tapi masa tu Usamah memanglah layak, terbaik. Dan akhirnya Fatimah binti Qais dinikahi, menerima ataupun dia berkahwin dengan kita kata siapa tadi, Usamah bin Zaid. Ya. Hadirin mati Allah sekalian, dalam bab ini kita sebut bukan ghibah, tetapi untuk menyelamatkan seseorang daripada keburukan. Itu sebab munculnya ilmu disebut sebagai al-jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Nanti insyaAllah kita akan bahaskan perkara ini ketika kita mula buka sebah Ramadan kitab Sahih Muslim. Al-jarah wa ta'dil, satu ilmu yang memang tak ada bicara lain. Kalau kita pelajaran itu, subjek itu pun disebut al-jarah dulu baru ta'dil. Al-jarah mencela dulu, baru ta'dil, baru mengangkat. Kan, bukan mengangkat dulu baru mencela. Ya. Kenapa macam tu? Nanti kita akan tengoklah secara umum. Tetapi sebab itu ilmu itu muncul. Ilmu itu muncul adalah untuk menyelamatkan umat daripada keburukan. Kalau ilmu itu tidak muncul, benda itu tak boleh berlaku, maka memang tak habis, tak boleh ditapis, tak boleh disebut langsung tentang keburukan seseorang. Maka riwayat yang benar dan tidak benar, dan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwa daripada Nabi, semua bercampur dengan riwayat yang benar. Maka dia akan menyebabkan umat ini jadi rosak kerana menerima berita yang disangka agama walhal ia tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, yang seterusnya, yang kelima, ghibah ataupun mengumpat ini dibolehkan kepada seseorang yang memang terang nampak kefasikan dan bid'ah dia. Keras. Ya. Nampak fasik dan juga bid'ah dia. Bid'ah dia tu macam mana? Setakat tuan-tuan nampak dia doa lepas solat, janganlah. Kan? Jangan keras macam tu, kan. Setakat tuan-tuan nampak dia pergi mengundi pangkah bukan kerajaan, tak payahlah. Contoh, kan. Ni ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi kita kena berhati-hati. Dakwah ni sifat kelembutan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita berkeraslah macam mana sekalipun. Kekerasan kita terhadap suatu tempat yang bukan sepatutnya kita perlu berkeras, hanya akan mendatangkan kebencian dan kemusaran pada orang lain. Kan. Yang kita kata bid'ah betul ni benda yang memang telah disepakati. Benda ni memang satu benda baru dalam agama.
pergi minta kat kubur dan sebagainya, pergi anjurkan orang pergi pergi makam wali dan sebagainya, kan? Ini kita kena sebut. Ataupun seseorang yang memang nampak jelas kefasikannya, ini kita kena sebut, hadirin sekalian. Ya, supaya dia menjadi peringatan kepada orang lain. Marah-marahlah, kita memang sebut belakang dia, tapi kalau tak sebut, orang akan ikut, orang akan berpegang kepada dia, dan umat akan menjadi sesat dalam masalah ini. Hadirin mati Allah sekalian, ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah, anna rajulan istazana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dhanulah bi'sa akhul ashirah. Riwayat ini masyhur juga, kita biasa dengar seorang yang datang minta izin kepada Nabi untuk masuk, maka Rasulullah SAW bersabda, izinkanlah ia, ia adalah sejahat-jahat orang di tengah kaumnya. Nabi sebut, dia tak dengar lah. Tapi sebelum dia sempat masuk, Nabi kata kepada Aisyah, dia ni satu orang yang paling jahat di antara kaum dia sebelum dia masuk. Kenapa disebut macam tu? Supaya beringat. Ni ada sebab dia datang ni. Kita beringat. Ya, macam seseorang yang apa ni, kita bagi tahu pada seseorang lah, semalam si fulan telefon saya, dia ajak jumpa, dia kata ada bisnes baik. Kita yang pernah ada pengalaman bisnes dengan dia, kena tipu. Wajar tak kita ribah dia? Wajar. Untuk menyelamatkan sahabat kita tadi daripada keburukan. Ha, macam tu. Ya. Ataupun kerana mungkin dia orang yang jelas kefasikannya, memang semua orang yang dia ajak bisnes semua dia tipu. Itu kena bagi tahu. Atau seseorang yang rosak agama dia kerana benda-benda yang direka. Ha, ini kena bagi tahu, kena cakap. Ya. Benda-benda asas lah, ya. Baik, insya-Allah. Seterusnya yang terakhir, yang keenam, ya. Yang keenam, bila dibolehkan ghibah? Ha, yang ni kalau tak ada apa kelakar sikit. Iaitu untuk memberi kenal orang kepada si fulan. Apa maksud dia? Kita cuba ceritakan dia ni yang mana satu, tapi tak, orang tak dapat tangkap. Akhirnya kita kata yang hitam tu. Tak orang kenal. Yang ni dibolehkan sekadar tu sajalah. Sekadar tu saja. Kita cuba terangkan dia ni, sebab kita nak menerangkan seseorang, sewajarnya kita menerangkan dengan sifat yang baik. Yang selalu datang kuliah tu yang mana? Yang selalu duduk tu, yang selalu bawa kitab. Semua orang bawa kitab. Apa lagi nak cakap, ya? Yang apa lagi, ya? Kan? Ha. Kan, apa? Tak ada kat sini, ya? Semua. Katalah botak contoh. Dia ni tengah dia botak, yang botak tengah tu, kalau dia dengar mungkin dia kata tak guna macam, kan? Dia kata kan, ah, dia kata aku macam tu. Tapi itulah jalan yang untuk membuatkan orang kenal. Ah, maka terpaksa lah, ya? Ah, yang ni nak kata macam, nak kata macam mana, kan? Ah, kalau Arab ni dia ada gelaran, kalau dia cakap dah, dah orang tak kenal sangat, kalau dia buta Arab panggil Al-A'ma, kan? Al-A'ma ni maksud orang yang buta. Ah, ya Allah, baru tahu. Ah, macam tu. Sekadar tu je lah, jangan pergi tambah lagi. Ha, tak. Ya. Wallahu alam. Ya. Jadi begitulah hadirin mati Allah sekalian, ya. Tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ghibah. Saya rasa insya-Allah cukuplah nukilan ini, kerana saya rasa pun kita pernah mendengar bab ghibah ini, insya-Allah, kerana ada sambungan yang saya nak muatkan dalam tajuk seterusnya, iaitu mengadu domba ataupun namimah. Namimah maksudnya mengadu domba, insya-Allah, ya. Wallahu alam. Ada soalan tentang masalah? Pujian tak masuk, sebab Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan sesuatu perkara ke atas saudara kamu dengan apa yang dia benci. Pujian dia tak benci, pujian dia suka. Mungkin dia tak selesa kalau dia tahu, eh, jangan puji saya, kan? Ha, janganlah puji saya, saya begini begini begini, jangan. Ha, tapi hanya sekadar dia tidak selesa. Tapi adakah dia benci? Tidak, dia tak bencilah. Ha, kalau tuan-tuan puji satu orang suara dia sedap, bagi contoh, tuan-tuan puji kat orang, dia tahu, eh, jangan cakap macam tu, malu saya, contoh. Tapi kalau tuan-tuan sebut suara dia teruk tapi nak jadi imam, contoh, bila dia dengar mesti dia tak suka, kan? Dia benci. Ha, itu dikira mengumpat. Tapi kalau disebabkan syarak, sekejap aja, kalau disebabkan syarak, saya bukan tak bagi dia jadi imam, masalahnya dia tak sedar yang dia baca tu masalah besar. Faham tak? Dia tak sedar yang dia syok, dia rasa dia baca tu betul. Tapi ini kita kena bagi tahu sekadarnya saja, untuk mengelakkan orang angkat dia lah, kerana dia menjejaskan kepada soal ibadah. Tapi sekadar tu saja,
jangan lebih daripada itu. Sila. Kata-kata apa tu? Kempen lah, kempen. Masa kempen. Dia kata zaman sekarang ni kalau kata Tuan Badan tahu kok mana pun. Melainkan dia tak ada Facebook lah. Melainkan dia tak buka berita satu lah. Ya? Fitnah lain cerita. Dia soal benar ni, soal macam ni tentang Bapak Silan. Isu dia kalau kita katakan musim sekarang lah, musim pilihan raya kan, musim masing-masing parti nak menang dan masing-masing ada sebab kenapa dia perlu menang dan masing-masing ada sebab kenapa dia nak tolak parti lawan. Tapi apa pun tuan-tuan, yang boleh kita sebab, politik ni urusan apa? Pentadbiran negara. Politik ni bukan masalah dia retak dengan bini dia tak. Politik bukan masalah dia hutang kawan tak bayar, bukan. Politik bukan masalah bini dia tak pakai tudung. Politik masalah pentadbiran, pentadbiran negara, urus pentadbiran negara. Kalau dia menyebutkan sesuatu tentang masalah urus tadbir, itu tidak mengapa. Sebab memang politik dasarnya itu, sebab nak bagi tahu pada orang, pada pengamatan kita, pada ijtihad kita, dia tidak layak untuk mengurus tadbir. Urus tadbir dia akan mendatangkan ke kerosakan. Tapi nak sebut lebih daripada tu, dia bukan setakat tu. Keluarga dia, itu dah cerita lain. Kita sebut semangat, tapi dalam masa yang sama kita sebutkan bukan benda-benda yang terkait dengan alasan urus tadbir, itu telah mendatangkan satu dosa yang lain. Tentang urus tadbir ni dia ada kepincangan, kita sebut dia tak layak begini, tak layak begini, tak sepatutnya begini. Itu ijtihad. Kita akan dipersoalkan balik kenapa kita kata macam tu. Kalau kita dikata sekadar kita dengar daripada orang, sekadar tak ada bukti, sekadar kita pun tak yakin, tapi disebabkan kita ada kepentingan untuk menang, kita turut kata, kita akan dipertanggungjawab. Tapi kalau kita berkata dalam keadaan kita ada bukti yang jelas, kita tahu memang berlaku penyelewengan, memang dia tidak mampu dalam amanah urus tadbir dia, kita kena sebut. Dan kalau orang pilih kita, maka kita kena melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sebut tadi. Maknanya kalau kita tak setuju dengan penyelewengan dia, maka kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin, tak sama seperti apa yang kita sebut pada sipulan tadi. Begitu keadaan dia. Sebab itu saya katakan bahawa urus tadbir satu benda cabang daripada Islam. Wallahu alam tuan-tuan, sekadar pandangan saya lah, sekadar pandangan saya di sini. Manusia dengan politik ni macam-macam. Ya, di kalangan saudara kita pun ada yang kecenderungan pada satu kelompok, kecenderungan pada satu kelompok, ada yang tak cenderung langsung. Ya. Tetapi kita jangan kita kata tertinggal daripada agama lain lah. Kalau kita tidak mempedulikannya dan kita kata mungkin bangsa ataupun agama lain yang akan mempedulikannya, jadi itu satu kerugian. Jadi kita katakan kita buat yang terbaik, kita tolak mudarat-mudarat yang datang dan kita cuba ambil kebaikan-kebaikan yang sebaik mungkin untuk kelangsungan umat ini. Wallahu alam. Sekadar itulah pesanan saya. Baik. Ya puan. Ngumpat orang kafir. Dia tak sama dengan empat orang Muslim lah. Macam mana pun dia tak sama. Ya? Wallahu'alam, saya pun tak berani cakap juga. Sebab di hari akhirat, orang kafir memang mutlak tempatnya di neraka lah. Tapi kalau kita lihat kepada satu kedudukan, kita kata kita nak beralasan dengan akan berlaku kisos di antara penghuni neraka dengan penghuni syurga. Contoh, seorang akan ke syurga dan seorang akan ke neraka. Walaupun seorang itu tempat neraka, tapi dia akan berlaku kisos, kisos di hari akhirat. Katalah si ahli syurga tadi dia pernah mencabut maruah si ahli neraka tadi dengan ghibah, dia akan dipertemukan dahulu, akan dikisoskan dahulu. Cuma perbahasannya ahli neraka tadi adakah seorang kafir ataupun seorang muslim yang dimasukkan ke neraka dahulu, macam tu. Tapi kalau puan, maknanya kita pernah ghibah orang kafir yang bukan Islam dan kita tak sempat nak mohon maaf kan, dia dah tak ada, kita nak buat macam mana? Tak boleh buat apa. Sebab apa kita kata tak boleh buat apa? Tak nak buat apa? Mana boleh doa? Doa apa? Berikan rahmat. Mana boleh rahmat? Dia tak ada, dia dah tak ada. Ya, kita minta ampun pada Allah lah.
kalaupun boleh atas dasar sesama manusia, kita beritahu pada keluarga dia kalau ada kepentingan lah. Maknanya kalau sampai ribah yang kita buat itu sampai mencemarkan ahli keluarga, dia minta maaf kepada ahli keluarga dia yang masih hidup. Tapi bila kita berurusan dengan satu orang bukan Islam, kemungkinan dia ada kesedaran sivik dalam diri dia, kemungkinan dia akan melampaui batasan. Itu lain pula. Elok-elok dia tak tahu, bila dia tahu kita, dia jadi dendam yang lain. Sekadar saya katakan yang terbaiknya mohon ampun kepada Allah lah, begitu. Bukan saya katakan apa, tapi walaupun hadis jelas menyebut akhaka, maksudnya bila Nabi kata zikruka akhaka, kamu menyebutkan tentang saudara kamu, maknanya saudara muslim. Tapi bukan erti itu menunjukkan orang kafir kita boleh kata sesuka hati, tidak. Kan? Tidak. Bukan maknanya kita boleh umpat dia sesuka hati dan sebagainya. Sebab tak ada kepentingan. Sebab dia akan menjadi biasa. Contoh, kalau kita nak berpegang kepada fatwa ataupun pendapat yang boleh curi barang orang kafir, kan, apa kesan dia kepada masyarakat dan apa kesan daripada diri kita? Dia masuk kedai bukan Islam, kita pergi kaut barang, dan tak mustahil tangan kita juga satu hari akan ringan untuk kaut barang orang Islam, sebab dah biasa buat. Macam itulah lebih kurang, ya. Jadi puan, macam mana? Nak doakan dia tak boleh. Ya Allah rahmatilah dia, ampunkanlah dia. Memang mustahil lah benda tu, sebab dia mati dalam keadaan bukan Islam. Sekarang kita boleh taubatlah kepada Allah, kan? Dan semoga benda ni tak berulang lagi dalam hidup kita. Sebab bukan isu dia sangat pun. Isunya takut kalau kita, takut kita menjadikan benda tu macam seakan boleh. Alah tak apa, dia bukan Islam, nanti jadi kebiasaan. Itu yang kita tak nak. Jelas takat tu lah. Wallahualam. Okay, Wan? Jelas? Okay, baik, insyaAllah. Habis ya? InsyaAllah. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang berikutnya, bab namimah ataupun mengadu domba. Akan ada sambungan dengan bab ini insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.